Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Okey, jadi hari ini kita akan teruskan kita punya perbincangan tajuk pengesanan perkembangan awal kanak-kanak, tapi hari ini kita fokus bagaimana untuk kita mengesan perkembangan fizikal kanak-kanak. So fizikal ini adalah satu perkara yang cukup penting ya. Kerana apa? Kerana awal-awal sekali mengesan perkembangan kanak-kanak itu adalah perkembangan fizikalnya. Okay, kalau kita tengok pada kalau kita pergi daripada aspek kesihatan sekalipun, okay, yang dikesan pertama sekali sewaktu parents itu mengandung, ibu mengandung adalah perkembangan fizikalnya. Okay, daripada dia buat ultrasonic punya scan, okay, scan dan sebagainya. Jadi di situ kita boleh melihat dan situlah proses pengesanan yang pertama sekali berlaku. Okay, di fizikal itu adalah sangat penting. Dan walaupun sudah pada peringkat prasekolah ataupun pada peringkat awal kanak-kanak, proses mengesan perkembangan fizikal kanak-kanak ni perlu dilakukan oleh guru juga. Kerana apa? Kerana sebelum ni kita maklumkan bahawa setiap perkembangan kanak-kanak adalah berkait rapat antara satu sama lain. Okey, perkembangan berkait rapat antara satu sama lain. Perkembangan fizikal dia akan mempengaruhi juga perkembangan emosi, mempengaruhi juga perkembangan sosial, dia juga akan mempengaruhi juga perkembangan rohani, dia mempengaruhi juga perkembangan kognitif. Okey, contoh bila kanak-kanak tu mempunyai kecacatan dalam perkembangan contoh kaki tak ada dan sebagainya, itu akan mempengaruhi emosi, dia akan rasa down kan, dia akan rasa sedih, okey, sekiranya tidak ditangani dengan betul. Okey, dan seterusnya adalah bila emosinya tak stabil, bergaul. Okay, dia akan mengganggu perkembangan fizikal yang lain pula. Dan perkembangan-perkembangan yang lain pula. Okay, daripada fizikal di puncanya dan dia mempengaruhi perkembangan lain. Sebab apa? Sebab perkembangan ini berkait rapat antara satu sama yang lain. Okay. So kalau kita tengok, perkembangan fizikal kanak-kanak mengampuni merangkumi pertumbuhan fizikal. Fizikal ni benda yang kita boleh nampak dengan jelas. Okay, nampak dan jelas. Physical appearance dia, apa yang kita nampak ada mata, telinga, tangan, kaki dan sebagainya. Tetapi bukan itu saja, perkembangan fizikal juga merangkumi perkembangan pergerakan motor kasar. Motor kasar ni pergerakan-pergerakan yang memerlukan otot-otot yang besar. Contohnya berjalan, melompat, berlari dan juga motor halus. Motor halus ni adalah pergerakan-pergerakan yang memerlukan otot-otot kecil. Contohnya macam menggunting, menulis, menguntai dan sebagainya. Dan perkembangan fizikal itu juga adalah kawalan koordinasi. Koordinasi antara mata dan tangan contohnya. Itu fizikal. Okey, dia boleh menangkap bola yang dibalikan kepadanya. Itu koordinasi. Okey, dia ada koordinat antara dua perkara. Okay, kanak-kanak yang mengalami pertumbesaran yang boleh diukur kuantitatif dari aspek fizikal. So kanak-kanak ni akan berkembang dan perkembangan yang bersifatnya kuantitatif itu adalah perkembangan fizikal. Perkembangan kuantitatif ini boleh diukur. Okay, seperti perubahan saiz kepala, saiz badan, berat, pertumbuhan gigi. Thank you. Baby. Siapa tu? Baby.
Tuan anda. Terima kasih. Okay. Dan juga gigi dan juga rangka. Rangka tu lah. So ini adalah perkembangan fizikal dan perlu dikesan oleh guru-guru supaya kita boleh tahu, kita boleh nampak ataupun kita boleh mengetahui di mana kelemahan dan kekurangan kanak-kanak tersebut. Okay, ini contoh perkembangan fizikal yang boleh kita kesan. Okay, yang boleh kita kesan pada anak ataupun contohnya awak seorang guru taska nantinya. Ini yang pertama sekali perkembangan fizikal yang boleh awak kesan, iaitu pertumbuhan gigi. Okay, pertumbuhan gigi. So, kanak-kanak bayi dia akan mula start tumbuh gigi pada umur ataupun usianya 6 bulan. So di sini mulai kesan. Okay, 6 hingga 12 bulan, maksudnya 1 tahun dia sudah ada gigi. Tengok gigi yang pertama sekali itu akan tumbuh di bahagian bawah. Dua gigi ni akan tumbuh dulu. Okay, dua gigi ni akan tumbuh di bahagian bawah. Okay, tak ada orang ada tumbuh gigi geraham dulu, tak ada. Okay, bayi akan tumbuh gigi di bahagian bawah. Dua ni dulu. Okay, dua ni dulu. Biasanya bila baby nak mulai untuk tumbuh ataupun mulai untuk keluar giginya, kita boleh kesan. Ada beberapa indikator. Yang pertamanya dia akan apa? Biasanya kalau baby nak tumbuh gigi, dia akan apa? Siapa ada pengalaman? Masuk benda dalam mulut dan gigi gigit. Okay, yang pertama, dia sudah mulai untuk memasukkan sesuatu dalam mulutnya. Okay, lagi? Sebab itu bayi pada peringkat ini perlu dilatih penggunaan giginya. Sebab tu ada permainan yang getah tu lah, yang getah tu. Dia mula gigit dan sebagainya. Biasanya lah, tak saya tak tahu. Dia akan mulai demam. Ya, dia akan mulai demam. Okay. So, gigi baby yang pertama akan tumbuh ini. Okay, ini ya. So, tengok bawah. Sama ada kiri kanan, saya tak tahu yang mana dululah. Okay. Ataupun dia keluar dua kali. Okay. So, kalau baru peringkat umur 6 hingga 12 bulan ini, dia sudah mulai boleh menyerap semula. Sebelum 4 bulan pertama dia sudah boleh membalikkan badannya. Okey. Dan juga dalam usia 6 hingga 12 bulan ini juga gigi yang kedua akan tumbuh, iaitu di bahagian atas dua. So dua-dua ini akan tumbuh dalam masa 1 tahun. So kalau dalam masa 1 tahun tu, dua-dua belah gigi atas dan bawah dikemasih lagi belum ada menunjukkan tanda-tanda keluar, jadi perlu diberikan tindakan susulan lah. Berjumpa dengan pakar pediatrik ke ataupun pakar gigi ke, dental ke dan sebagainya. Okay. So gigi pertama yang tumbuh adalah gigi susu, kita panggil. Ya, ini biasalah gigi susu. Sebanyak 20 batang. Gigi susu ni satu set 20 batang. So kalau kita tengok gambar ni, 9 hingga 16 bulan akan tumbuh gigi yang ketiga di bahagian atas. Dan keduanya ke bahagian bawah. Nah, dia akan tumbuh macam tu lah. Dan 5 dia jauh sikit. Sorry. 4. Dan 5 dia akan jauh, dia start kat sini sebab dia dah start boleh makan benda yang keras sikit lah. Okay. Jadi di belakang, di hujung sini, geraham dia akan tumbuh. Okay. Gigi kacip tumbuh dalam 6 hingga, kacip yang 2 depan ni lah. Geraham akan tumbuh pada 12 hingga 16 bulan. Taring akan tumbuh dan gigi susu akan tanggal sepenuhnya ketika kanak-kanak berumur 7 tahun. Okey, dia akan tanggal sepenuhnya diganti dengan gigi apa? Kekal. Ya, gigi kekal akan tumbuh pada 7 tahun. Sebab itulah sekolah rendah, di peringkat sekolah rendah dia kena ada yang kita panggil sebagai klinik gigi kat sekolah. Kalau awak sekolah dulu awak jumpa kan, orang bawa kad warna hijau kan. Siapa yang kena panggil, nampak dia kad hijau tu, satu kelas akan mulai takut, melabah dan sebagainya. Okay, jadi sekiranya dia luruh pada umur 7 tahun pertama,
7 tahun tu dah start luruh, itu normal. Kalau yang sebelum ni, sebelum 7 tahun dia luruh, itu agak sedikit bahaya ya. Agak sedikit bahaya. Jadi kena perhatikan juga jika awak jadi guru tadika lah, di utaska ke apa, gigi kanak-kanak juga anda perlu perhatikan. Itu kesihatan oral dia panggil ya, kesihatan mulut. So motor kasar dan motor halus. Okay, motor kasar kalau awak tengok gambar ni, ini adalah perubahan pada motor kasar. Merangkak, dia berdiri dan dia membesarlah. Okay, motor kasar, perkembangan motor bayi merangkumi kawalan pergerakan yang membantu bayi untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran. Okay, dan memerlukan koordinasi sistem pergerakan yang kompleks dengan keupayaan berbeza disatukan. Setiap kemahiran bekerjasama antara satu sama lain untuk mengawal persekitarannya secara berkesan. Ini daripada Hopkins, Butterworth dan juga Allen and Smith. Okay, dia kata kawalan pergerakan ni untuk apa? Untuk menyesuaikan diri. Okay, untuk menyesuaikan diri dengan apa? Dengan persekitaran. Dan koordinasi itu sistem pergerakan yang kompleks dengan keupayaan yang beza disatukan. Keupayaan-keupayaan yang telah dikuasai, contoh berdiri, dia dah duduk. So dia boleh berlari, dia boleh berdiri, dia berjalan dan kemudian dia boleh duduk. So kemahiran-kemahiran itu boleh disatukan. Jadi ini adalah perkembangan fizikal jugalah. So apabila umur mereka menghampiri 1 tahun, bayi berkembang daripada keadaan yang telentang. Tengok ni. Kau tengok yang pertama, dia mulai telentang. Okay, kemudian dia start menyerap. Ha, ini awak kena kesan jugalah. Ada tak bayi daripada telentang terus berdiri? Tak ada. Ha, lepas dia mulai, ini dia mulai merangkak dan kemudiannya dia duduk. Dan dia berdiri tanpa bantuan. Sambal pula, ini sambil ya. Sambil berdiri tanpa jatuh dan dapat menyempak dengan bantuan. Kemahiran ini memerlukan gabungan kemahiran yang lebih awal. Okay. Macam dia nak berdiri ni, dia ada step-step dia lah. Kemahiran untuk dia mengangkat kepala, kemahiran mengangkat badan, kemahiran duduk, dan akhirnya dia boleh berlari, berjalan dan sebagainya. So, pertama sekali kita tengok motor kasar. Tadi gigi motor kasar. Kesan, tadi mengesan gigi kanak-kanak. Macam fizikal juga. Sebenarnya kita mengesan perkembangan motor kasar. Perkembangan kemahiran yang membantu kanak-kanak untuk bergerak. So, motor kasar ni untuk dia membantu kanak-kanak kemahiran untuk dia bergerak. Contohnya, kemahiran berdiri, merangkak. So, bergerak lah. Dia bergerak. Menyerap itu juga motor kasar. Tapi bila dia dah peringkat prasekolah, berlari, melompat, itu adalah kegiatan motor kasar juga. Tapi dia peringkat awal, contohnya dia menyarap, terlentang, merangkak, itu adalah motor kasar di peringkat awal. Peringkat yang lebih tinggi, berlari, melompat, berjalan laju, okay, lompat setempat, lompat satu kaki, main tenteng, itu semua adalah kemahiran motor kasar. So, ataupun yang kita biasa dalam buku dia panggil untuk mobility lah. Mobility ni maksudnya pergerakan. So, pergerakan. Okay. Motor kasar juga adalah tindakan yang melibatkan penggunaan otot besar atau pergerakan menggunakan seluruh badan, kaki berjalan. So kalau kita berjalan, kaki, lengan, tangan itu sebutlah untuk kasar. Sekejap saya kena mute. Sekejap saya dulu. Kebanyakannya dipengaruhi oleh faktor biologi. Okay, faktor biologi ini adalah faktor yang kita panggil sebagai baka lah, ataupun keturunan. Okay. Sungguh pun begitu, ni guru ni sentiasa harus perhati perkembangan motor kasar kanak-kanak dan berikan bantuan sekiranya perlu. So, contoh untuk motor kasar, berjalan, berlari, melompat, apa lagi, dan sebagainya.
yang membuatkan dia bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. So ini ujian ya, cikgu-cikgu sekalian. Ini ujian yang boleh dilakukan sekiranya kita ataupun awak nanti menjadi guru taska ataupun tadika. Okey, tak. Untuk kosong hingga 30 bulan. Kosong hingga 30 bulan ni lebih kurang 2 tahun ke bawah lah. Okay, bayi yang berumur 30 tahun ke bawah, ini adalah ujian fizikal yang boleh anda lakukan kepada kanak-kanak nanti. Menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan. Awak kena tengok bayi tersebut. Dia bukan kita yang gerakkan. Bukan awak datang kepada bayi tu gerakkan kepala. No, no. Dia bergerak secara sendiri. Okay. Dia boleh ke kiri, kanan. Ke kiri, kanan. Okay. Dia macam berzikir tu lah kot. Okay. Jadi perlu kita lihat bayi tu. So respon. Kalau ada, tak ada. Ini catatan. Sekiranya bergerak. Dengan laju atau macam mana. Ini boleh dicatat lah. Kalau laju tu something wrong lah. Menggerakkan kepala mengikut sesuatu benda yang cerah dari kiri ke kanan. So kita main lampu ke apa ke ataupun bola yang berlampu. Okay, kita bagi dia tengok. Kita letak ke kiri. So dia ikut tak? Dia boleh ikut tak? Kalau boleh, baguslah. Maksudnya dia mulai untuk koordinasi mata dan juga otot lehernya itu bekerjasama. Dia mengikut apa nama ni yang kita panggil sebagai objek yang dilihat. Okey. Mengangkat kepala untuk beberapa saat sahaja semasa menyarap. Ini kita kena terbalikkan bayi tu. Baby tu terbalikkan dia. Dan dia mulai mengangkat kepala. Ini penting ya. Ini kita panggil sebagai tummy time. Okay, tummy time. Bayi itu ditelentangkan dan dia cuba mulai mengangkat kepalanya. Dia angkat kepala dia. Untuk beberapa saat, 1-2 second pun beberapa saat saja. Kalau lama sangat tu bahaya juga ya. Sebab bayi waktu tu dia belum boleh mengawal otot lehernya. Okay, jadi untuk ujian yang item yang ketiga ni, anda perlu menyarapkan bayi tersebut lah. Menyarapkan bayi tersebut dan tengok kepala ni, diangkat tak kepala ni. Okay. Mengangkat kepala sehingga 45 darjah untuk beberapa saat semasa menyarap. 45 darjah. Okay, ini kepala bayi, contohnya kepala bayi. Kita tiarapkan dia. 45 darjah begini je. Ini 90. 180 kan backflip pula. Okay, jadi 45 darjah. Okay. Beberapa saat saja. Mengangkat kepala sehingga 90 darjah untuk beberapa minit apabila didirikan tegak atau semasa dia duduk. So, tegakkan dia. Ni kepala dia, ni dia tegak. Okay. So, 90 darjah ni dia lurus lah. Dia tak melebih begitu. Okay. Maksudnya dalam keadaan yang 90 darjah. Bila didirikan. Didirikan bukan dia meniarap. Kalau meniarap tu susah nak 90 darjah macam mana kan. Jadi perlu didirikan ataupun kita duduk kan. Dia, kalau dia tegak seperti itu. Maksudnya item yang ke-6 ini dikuasai. Okay, kepala seimbang semasa duduk. Bila duduk tu kepala dia macam ni. Okay, tegak. Bukanlah longlai gini ke, kepala kita ke, macam mabuk ke apa tak. Dia balance. Kepalanya balance. Dan menyeimbangkan kepala menurut seluruh badan apabila bahagian badan digerakkan dari keadaan terlentang kepada keadaan tegak. Maksudnya kepalanya pun ikut sekali lah bila kita terlentangkan dia, terlentang, kita tiarapkan dia. Kepalanya pun seimbang. Okay.
Ya, ini ujian-ujian yang perlu awak buat untuk bila awak jadi guru taska nanti. Okey, setakat ni okey, boleh respon, boleh ni. Boleh ikut. Boleh, sir. Ya, jadi ujian-ujian yang 8 ujian ini boleh dibuat kepada bayi. Ia boleh dibuat kepada bayi sekiranya untuk kita nak mengesan perkembangan perkembangan fizikal kanak-kanak. Juga yang penting adalah ianya perlulah dilakukan secara natural. Tak boleh dipaksa macam kepala bayi tu dia awak gerakkan. Macam tu tak boleh lah. Okay? So kita pergi pada yang seterusnya. Jadi ini untuk bahagian kepala. Sebab tu awak tengok itemnya. Awak tengok itemnya semua kepala-kepala menggerakkan ni dan sebab inilah. Okay? Jadi perlulah dalam keadaan yang kita panggil sebagai natural. Semula jadi bukannya dipaksa. Ini penting, jangan dipaksa. Kalau pusing kepala bayi tu, tarik kepala dia sampai mati budak tu kan. Okey, bukanlah dipaksa. So ujian ke atas kawalan tangan. Okay, tadi dah kepala, kita try pada tangan pula. Tapi ingat ini untuk bayi yang berumur 0 hingga 30 bulan. Okay. Menggenggam tangan setiap masa. Okay, digenggam tangan. Setiap masa ke tidak? Menggenggam tangan dengan cemas apabila menyentuh tangannya. Sesuatu ni. So, bila kita letak tangan kat tapak tangan bayi tu, dia menggenggam. Dengan cuma laju lah maksudnya. Itu normal. Biasa. Tu membuka tangan setiap masa. Tangan dia macam ni je. Bayi kat biasanya dia bergerak. Sebab tu bayi peringkat awal ni kita tak bagi dia pakai yang song tangan tu . Sebab nak melatih benda-benda perkara tu sebab dan menggerakkan jari-jarinya. Tapi ni untuk yang level tinggi sikit lah sebab dia dah masuk motor halus. Okay, seterusnya adalah di tangan. Ini mata pula. Mata. Ujian kat atas kawalan mata dapat menumpukan pandangan terhadap sesuatu objek. Okay, sebab tu bayi bila terlentang, baring, ada permainan di atas kepala ni tu. Okay, kita panggil mobile apa, awan ke apa ke. Kalau kita tengok bayi punya katil tu kan, apa nama bayi punya katil, baby cot ni. Dekat atas tu ada benda yang digantung. So kita nak tengok dia boleh melihat ke tidak kepada objek tersebut. Menggerakkan mata mengikut objek ke kiri ke kanan. So letak perkara yang dia suka tu, dia main. Mata je, tadi kepala ni mata saja. Boleh bergerak tak? Ingat lama sangat kan nanti terpukau pula. Menggerakkan mata mengikut pergerakan dari tadi kiri ke kanan. Sini kita try atas ke bawah pula. Bukan kepala, mata sahaja. Mata sahaja. Menggerakkan mata mengikut pergerakan objek membentuk satu bulatan yang luas. Kita buat bulatan dan dia follow. Okay, mata. Bukan kepala, mata. Kepala dah selesai tadi. So ini adalah ujian bayi yang boleh kita berikan kepada kanak-kanak atau bayi yang berumur 0 hingga 30 bulan. 0 hingga 30 bulan. Jadi ujian ni. Yang tadi untuk kepala, seterusnya ini untuk mata. Okay. Dan juga kawalan tangan dan juga untuk mata. Sini yang keempat, ujian ke atas kawalan jari untuk mencapai objek. Ni dia start mula menggapai. Merenung sesuatu tetapi tidak mencapainya. Dia nak tengok susu, dia nak susu tu tapi dia tengok je. Okay. Yang kedua, cuba mencapai sesuatu beberapa kali tanpa menyentuhnya. Cuba mencapai tapi tak sentuh-sentuh lagi. Menyentuh objek dengan tepat pada
kata percubaan yang pertama. Contoh dia nak ambil botol susu tu, nampak tak peningkatan dia tadi? Jadi mula-mula kita cakap dengan dia, bayi tu, kita tengok bayi tu, dia dah ambil, katalah ni botol susu. Dia tengok je botol susu ni, dia tengok je dia, dia tak ambil lagi. Lepas tu kita tengok lagi, seterusnya dia cuba nak mencapai, cuba untuk mencapai, tapi dia tak sentuh lagi. Yang seterusnya dia mulai menyentuh objek dengan tepat pada percubaan, dan terus dia ambil sekali je, dia terus ambil dan mengambil sesuatu dengan semua jarinya. Contoh dia genggam macam ni, semua jari dia terlibat, bukan dia ambil macam ni. Kalau bayi kau ambil, bayi Ramadan kot, ambil macam ni lah kot nanti. So kalau bayi biasa, dia akan ambil semua. Boleh memegang cawan, boleh menarik dan mencapai objek yang tergantung di depannya. Kalau ada objek yang tergantung, dia boleh capai dan dia boleh tarik. Boleh memegang cawan, dia start dah pegang cawan, dan memegang telinga cawan ataupun sudu. Boleh tak? So, beri respon. Yang kat atas kawan jari, menepuk tangan dan menepuk tangan dengan tepat. Tepuk tangan dengan tepat macam ni lah. Macam ni orang kaya lah. Bayi dia akan tepuk. Dia tepuk tangan lah. Bayi pada peringkat awal ini. So ini adalah A, B, C, D, E aspek yang perlu kita buat, ujian yang boleh kita buat untuk mengesan perkembangan fizikal kanak-kanak. Ada lagi F. Ujian ke atas kebolehan menyarap dan merangkak. Menyarap sendiri apabila dibaringkan di atas lantai. Terletak pada sebab umur 4 bulan, bayi pada umur 4 bulan dia sudah boleh menterbalikkan badannya. Umur 4 bulan dia dah boleh. So umur kosong ni 13 bulan ini, 12 bulan dia dah, 10 bulan dia start tatih lah. Okay. So kita baringkan dia ke lantai, dia boleh menyarap sendiri. Mengangkat kepala semasa menyarap, okay, dia angkat kepala ya. Dia angkat kepala, dia menyarap tu angkat kepala. Okay. Bergerak menggunakan tangan dan lutut semasa menyarap, dia gunakan tangan dan juga lutut lah. Menyarap memang guna benda tu kan. Tak ada guna benda lain. Okay. Merangkak dan juga merangkak dengan laju. Pada umur awal ni memang merangkak, dia memang laju lah. So perkara ini juga perlu dilihat, perlu diperhatikan oleh guru. Jadi macam mana kalau dia tak menyarap waktu ni? Terletak tak menyarap? Kena cuba pemerhatian, buat pemerhatian hari lain lah. Sampai, kadang-kadang bila kita dah standby nak perhatikan kanak-kanak tu, perkara yang kita nak lihat tu tak timbul. Okay? Jadi macam mana? So kita kena tunggu sampai perkara itu timbul, muncul. Ada kalanya waktu kita santai-santai relax, kita tak terfikir pun nak membuat perhatian pada kanak-kanak, perkara itu pula yang muncul. Jadi teruslah rekod perkara tersebut. Ini berdiri pula. Cuba mengangkat badan semasa terbaring. Cuba angkat badan. Duduk apabila ditatang. Dia duduk sendiri. Berdiri dengan bantuan. Ini kena nyatakanlah bantuan apa. Kita bantu ke, kerusi ke. Berdiri tanpa bantuan, umur 10 bulan, 12 bulan, dia sudah mulai untuk berdiri tanpa bantuan lah. Duduk daripada keadaan berdiri. Bila dia berdiri, dia boleh duduk. Ini biasa budak-budak bila dia dah malas jalan tu, dia terus duduk. Okay, berjalan ke kiri dan ke kanan, berjalan ke belakang. Okay. Berdiri dengan sebelah kaki, jatuh kena bantu, kena nyatakan lah dengan bantuan ataupun tanpa bantuan. Berdiri dengan sebelah kaki, sama juga perlu nyatakan dengan bantuan atau tanpa bantuan. Naik tangga. Bayi pada peringkat awalnya memang naik tangga. Kena nyatakan, bila dia naik tangga tu awak kena nyatakan dengan bantuan atau tanpa bantuan. Naik tangga dengan kaki berselang-seli. Biasa kanak-kanak ni, contoh ni tangga. Okay, ni tangga tu lah. Dua step tangga. Mula-mula dia pakai kaki kiri katakan. Tangga yang kedua dia pakai kaki kanan. Tangga yang tinggi. Sebab biasa kanak-kanak dia akan naik. Contoh kaki ni kaki kiri, kaki kanan.
kiri, dia naik kaki ni di anak tangga tu. Dan naik anak tangga kedua, dia pakai kaki yang sama, dia letak kaki yang sama. Maksudnya itu belum menguasai lah. So kalau dia sudah menguasai tangga tu, dia akan naik dengan tap, 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 tap. Kalau dia masih belum menguasai, dia akan tap, 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 tap. Maksudnya dia akan stop, 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 stop gitu. Tapi ini dengan bantuan ataupun tidak tanpa bantuan, dia nyatakan juga. Berdiri, berjalan di atas garisan lurus sejauh 10 kaki. 10 kaki ni tak jauh pun. Kalau 10 kaki, awak tengok kalau rumah awak ada tile tu, satu tile tu satu kaki. So 10 tile. Melompat dengan kedua belah kaki. Melompat kedua belah kaki. Ya, kena kiri berapa kali. Melompat dengan sebelah kaki di atas lantai. Melompat dari anak tangga bawah. Anak tangga bawah. Jadi maksud dia naik tingkat satu tu, so dia melompat, mampu budak tu. So, anak tangga yang pertama dia melompat. Melompat daripada anak tangga yang kedua. So nanti kat sini, gunakan hasil kerja kanak-kanak untuk menyokong pemerhatian dan ujian anda. Kena nyatakanlah. So clear untuk ni? Ada 46 item. So kalau awak pergi ke tadika, jadi cikgu nanti taska ni untuk taska lah. Saya boleh buat tak ujian untuk kanak-kanak ni? Bayi ni. InsyaAllah boleh. Senang je kan? So tengok assignment kamu pun alhamdulillah cantik. Penulisan ni bisa kira nanti nak tengok jugalah untuk assignment group nanti. So tadi motor kasar ni kita sir, saya ya? Saya nak tanya. Ha. Yang pasal group assignment tu kan, kan kita kena buat slide untuk senarai semak perkembangan kanak-kanak. Mm-hmm. Kita kena buat tu sahaja ke slide? Slide dekat present lah. Kita kena present lah. Yelah memang kena present. Lepas tu kena buat ni ke laporan? Tak payah kan? Tapi ramai yang tanya. Nanti. Sebab saya tak cakap pun suruh buat laporan sesuai slide pembentangan. Slide pembentangan je. Buat apa laporan, buat pening kepala baca je. Okay sir, thank you. Gambar kena masukkan lah dalam slide tu. Apa dia? Video-video dengan gambar-gambar perlu masukkan dalam slide. Ha. Macam tu je. Okay, thank you. By the way, saya nampak muda. Bang lah, kau ingat aku tua ke? Okay, ni motor halus pula. Okay? Motor halus kanak-kanak. Ni pergerakan yang biasa bila prasekolah awak kena main dengan motor halusnya, menggunting dan sebagainya. Contohnya kat sini. Melukis, menggunting, menulis. Otot-otot kecil ya, jari kaki, jari jemari, bibir dan juga lidah. Motor halus melibatkan koordinasi pergerakan otot kecil, organ deria dan pergerakan pada tangan, koordinasi dan juga mata. Okey, penting untuk kanak-kanak praktiskan motor kasar terlebih dahulu. Motor kasar dahulu, okey, baru pergi motor halus. Berlaku kelewatan pada motor kasar, motor halus juga akan lewat. Sebab tu tadi saya kata motor halus, motor kasar kena uji dulu baru kita pergi motor halus. Ya. Ini motor halus. Ini ujian 2 hingga 8 tahun, 2.5 tahun hingga 8 tahun. Membaling bola dengan tujuan. Ini kalau perempuan senanglah main bola jaring. Ada tujuannya kan? Menyambut bola dengan kedua-dua belah tangan, tak boleh sambut. Okey. Membaling, menangkap dan melambung bola besar. Besar mana? Besar daripada dia lah. Menangkap, melambung bola kecil. Bola kecil pula. Contohnya bola keranjang dan juga bola pingpong. Meloncat berterusan, bermain teng-teng. Bermain loncat tali. Yang pro skipping kot. Okay. Berlari tanpa jatuh. Tengok berapa meter. Dan menaiki alat memanjat. Ini motor kasar tadi. Basikal roda 3. Roda 3 pun tengok. Nak tengok kemangan kanak-kanak ni sampai basikal pun kita bagi. Kita tengok cara dia membasikal. Okay. Kalau motor halus tengok. Melukis, meniru, melukis bulatan dulu. Bulatan.
Kita sampai ketua ni pun tak reti buat bulatan kan. Segi empat, tengok dia boleh buat tak segi empat. Dia tengok motor harus kanak-kanak senang, tengok suruh dia lukis segi empat. Segi tiga, V. V ni susah untuk peringkat awal sebab dia kena menurun, menaik dan juga bercantum. Membina blok binaan main Lego. Ada, kita boleh faham dia buat Lego tu, apa benda Lego tu. Dia lebih rumit. Yang ni biasa kadang-kadang lelaki dia bawa ke buat pistol lah, senapang lah. Menggulung tanah liat. Okay, main tanah liat. Okay. Membentuk tanah liat. Dia buat bentuk apa? Membentuk tanah liat yang lebih rumit. Tadi mudah lebih rumit. Ni motor kasar, ni motor halus lah ni. Menggunting kertas tanpa bentuk. Janji putus. Kertas yang gunting tu putus dah cukup. Itu yang pertama. Menggunting gambar bentuk secara kasar. Dia gunting tu tak kemas lah. Orang kata tak kemas. Menggunting bentuk kreatif. Hari tadi kasar. Kasar. Dan yang kedua tepat. Menggunting bentuk yang kreatif dan menampal ke atas kertas lain. Ni macam main kolas lah kot. Dia gunting, dia tampal. Dia gunting, dia tampal. Memakai dan menukar baju dengan pertolongan. Memakai dan menukar baju tanpa pertolongan. Tengok. Ni biasanya ada dua-dua. Membutang baju sendiri. Kancing baju. Terkemai ramai untuk kasar. Dan juga koordinasi. Mengenakan butang atau zip atau mengikat sesuatu yang tidak dapat dilihat. Contohnya di belakang atau di bawah. Zip baju belakang dia. Dia boleh. Okay. Menguntai manik. Macam mana menguntai manik? Buat manik lah. Memasukkan benang dalam material room. Ini sampai saya pun ini susah ni. Tapi baik. Kanak-kanak boleh. Kena nyatakan saya jarum lah. Dan juga menjahit. Jahit-jahit biasa lah. Bukan jahit baju Melayu ke. Jahit ni apa dan sebagainya. Menyikat rambut sendiri. Menggunakan tandas sendiri. Ni semua motor-motor kena motor halus. Okey. Boleh faham tak? Ya ni. Senang ni. Fizikal ni senang je sebenarnya, tak susah pun. Ini adalah item-item yang perlu anda buat. Okey. So, dalam masa 10 minit saya bagi masa. Okay, saya nak stop. Share dulu.